Halo Mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Men, akhirnya gue kulineran lagi keluar kota. Yes! Gue senang banget. Gue kali ini ada di mana tau nggak? Di belakang gue udah ada Sungai Mahakam. Jadi tebak di mana gue? Ayo, betul banget, gue lagi ada di Samarinda. Yes. Kenapa gue kulineran kesini? Karena gue pengen menghadiri peresmian pembukaan cabang ke-14 Ayam Gedebuk. Nih keseruannya nih. Nah itu dia keseruannya, jangan lupa buat datang ke Ayam Gedebuk yang cabang Samarinda ya main ya. Sekarang kalau video ini udah tayang berarti udah buka Ayam Gedebuk ya, jangan lupa mampir ya. Nah sekarang kita mau kemana Pak? Mau makan. Iya, sekarang kita mau makan dulu, makan sesuatu yang tersembunyi. Orang Samarinda juga mungkin nggak banyak yang tahu. Gua cariin kemana, tahu? Nggak tahu? Nggak tahu juga ya, gua juga sama. Kita jalan aja, let's go men. Nah nih tempatnya nih, warung Sudi Mampir Trisari tutup. Udah lapar ya? Udah lapar banget gue coy. Jong, iya lu bayangin gak sih? Lu tuh udah lapar banget, mau makan, terus jong tutup. Kita ganti tempat deh. Oke men, kita ke tempat kedua nih. Mumpung ini tempatnya deket banget, bener-bener deket banget sama yang tadi. 2 menit doang dari tempat tadi kita. Nanjak doang. Nanjak lagi. Kenapa nanjak terus? Karena tempat makan di atas awan men. Namanya nih Angkringan Eli Puncak. Waduh, langsung aja deh ya. Angkringan men. Halo mas. Selamat sore. Ini masih buka ya? Masih. Soalnya kalau di Google jam 4 tutup katanya. Iya itu yang siang. Kalau pagi siang di situ. Iya. Kalau malam di sini. Kalau malam di sini sampai jam 2. Tapi kalau ini makan di sana bisa? Bisa. Oh bisa aja. Oh oke. Okay. Ini menu angkringan malam. Ini menu angkringan. Iya. Dari? Dari warung Eli. Dari warung Eli kita. Maksudnya masakan apa nih? Dia suka masakan apa ya? Angkringan, kalau angkringan kan di Jawa banyak tuh angkringan. Iya. Ini masakan Jawa, bukan? Masakan Jawa, masakan ya. Jawa. Oh. Sama aja yang masak ibu juga. Wow. Iya. Oke, berarti si ibu Eli. Iya. Oh, saya ketemu dulu ya. Iya, oh, okay. Siap-siap. Gue sebenarnya udah lapar. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Bu Eli. Halo, Bu. Iya. Saya Carlos. Berantakan dong, Mas. Oh, nggak apa-apa, Bu. Soalnya habis makan untuk angkringan tadi. Oh, gitu. Iya, saya mah mau makan pokoknya. Kalau buka dari jam berapa memang, Bu? 9 pagi udah buka. Ya. Sampai jam 4. Yang di sini ya jam segini habis baru ganti angkringan. Oh, tunggu. Berarti sebelum angkringan apa? Angkringan juga? Enggak. Pecel. Campur pecel. Ya, habis tapi. Habis. Ya. Terus masak. Tapi sayuran di sana banyak. Baru masak ya? Iya, baru semua. Mantap nih. Kalau angkringannya buka dari jam berapa, Bu? Ini baru buka. Baru buka sampai jam? Berarti jam sekitar jam 4 ya. Jam 4 sampai jam? Malam. Wah, sampai jam 2 malam cuy. Nongkrong sampai jam-jam boleh dari sini. Kadang orang biar siang makan di sini, malam ke angkringan karena beda kan menunya. Menunya beda, tapi makannya di sini boleh ya. Sama. Maksudnya yang masak sama, jadi variannya beda ya. Iya. Ini masakan Jawa, Bu. Jawa. Wah, dari mana, Bu? Ngawi. Ngawi mana ya? Berarti ini benar-benar ini masakan-masakan Jawa ya? Atau udah nyesuain sama ini lidah-lidah sini? Jawa sih kayaknya. Jawa. Tetap ya? Enggak nyedukan mana-mana enggak ya. Khas dari dulu berapa 20 tahun yang oh ini udah 20 tahun? Ya. Oh my God, men. Berubah-ubah. Ya, dari dulu tempatnya di sini, Bu? Enggak, dulu nyewa di depan. Di depan. Oh, di depan. Oh, dapat tempatnya bagus lagi tuh pemandangannya. Ya, dulu nyewa di sana, terus ada yang jual tanah di sini. Oh, langsung dibeli. Langsung dibeli, weta. Dadah. Ya, kumpul-kumpul dikit-dikit. Oh iya. Mantep ya. Kita mau nyoba pecelnya. Ada. Soalnya di sini paling favorit orang makan pecel. Itu pecel. Foto-foto itu orang
tentang apa. Wah, ini coy. Nih dia nih. Cie, yang masuk YouTube. Yeah. Orang bang semua nih. Kebanyakan pada makan pecel. Boleh deh, sisa berapa ya? Bisa berapa untuk bisa berapa porsi? Iya, sama coba isi dulu. Oh ya udah, saya coba dulu deh satu porsi. Bentar ya. Dapat rezeki anak soleh. Waduh, ditawarin gorengan, coy. Sambalnya dua ini. Karena sih tahu aja lapar. Ini udah enggak nyender nih enak nih. Iya, enggak nyender nih. Yang keringan banyak menunya, Mas, cobain. Iya. Ya udah saya lihat menu itu juga, Ibu ya. Menu angkringan, Bu. Iya. Heeh. Oh. Tapi ini tetap pecel, tetap saya makan juga. Iya. Wah, kan kita. Kenapa, Mas? Santap angkringannya. Kayak baru masak semua lagi ya? Iya, baru matang semua ini, baru. Waduh, men. Waduh. Aduh. Gua kalau udah lihat beginian udah deh. Kayaknya udah kayak ketemu surga dunia gitu, men. Beda ya? Iya, kayak warteg aja. Iya, malah kayak warteg ya. Kalau angkringan itu biasa kebanyakan tuh sate-satean gitu. Udah enggak pakai lama ya. Langsung pesan. Gak apa-apa, dikit, kurangin dikit deh. Saya soalnya makan pecel juga. Waduh, ini mantap semua nih kayaknya. Iya, Mas. Aduh, baru iya. Matang semua soalnya. Baru matang semua lagi. Iya. Oh, mantap. Sosok mikir. Kerang. Kerang boleh. Sosok mikir. Padahal mah semuanya mau ini. Ini tahu apa tempe? Iya, tahu. Tahu. Dadar lu ngiler kan lihat dadarnya. Iya. Dadar. Dadarnya. Ini yang ini dibakar lagi nih. Usus. Nah ini apa nih? Kulit ya? Gila coy, ini deh. Ini gua kayaknya banyak soalnya. Ini saya dibakar lagi. Iya. Oh, telur. Terus sama ayam ini, paha. Paha. Apa lagi? Ini saya boleh? Sayur lodeh. Langsung dicampur? Ada. Oh iya boleh, bisa aja. Oh, sambalnya. Sambalnya ditaruh di sebelah apa? Oh iya, di sini di atas telur. Di atas telur. Waduh, cakep. Makasih, Mas. Men, ini gue udah siap makan, di meja gue udah muncul semua makanannya. Ini nasi angkringan gue nih, nasi angkringan yang tadi yang gue pesen. Ini sate yang tadi udah dibakar. Tuh singkong, ini baru nih sate sama singkong dicampur. Katanya favorit juga di sini. Oh, tuh goreng tuh. Hah? Uset. Di sebuah tono. Oh. Tapi yang paling spesial katanya apa? Nih yang ini nih. Gila. Nasi pecel ya. Disajikan di atas daun pisang, ada bakwannya, ada ayam gorengnya, ada kerupuk. Ini kerupuk melinjo kali ya? Itu kerupuk kak, apa? Ini kerupuk apa, Kak? Hah? Kerupuk beras. Oh, kerupuk beras. Melinjo. Melinjo. Dan ini di atasnya ditaburin sama bumbu pecel. Wah, bumbu pecel itu. Terus yang spesial lagi tempat ini apa? Pemandangannya, men. Ini pemandangannya nikmat banget. Lu makan di sini tuh nggak cuma sekedar menikmati makanan, tapi menikmati pemandangannya. Mantep. Langsung aja ya. Kita coba dulu ya. Nasi pecel ya, suapan pertama. Makan cuy. Lu tau gak, kalau orang pinter bikin bumbu pecel, itu rasa tuh jadi nikmat banget. Ini bumbu pecelnya, walaupun di sini kelihatannya kayaknya seperti yang dia bilang ya, masih masakan Jawa gitu. Dia kasih kemangi. Jarang tuh bumbu pecel pakai kemangi. Dia kasih kemangi, jadi freshnya tuh, lu tau kan kemangi tuh, dia tuh aromanya kenceng sendiri, strong. Ini bumbu kacangnya, men, mantep men. Bada best meal gitu. Dan sayurnya ini kalau pecel itu kan sayurnya kan sayur rebus semua. Dan ini pedasnya tuh pas. Ini bumbu pecelnya ini pedas, tapi pedasnya itu masih bisa dinikmatin. Enak. Coba pakai ini kerupuknya. Gua tuh ya, cuma makan nasi sama bumbu pecelnya doang bisa habis. Gua bisa makan sayur, men. Bisa. Kalau sayurnya bentuknya kayak gini. Nah, terus di sini ada bawang yang kayak tadi tuh. Wah, mantap. Lu kalau lapar ya, terus ketemu makannya enak, rasanya mau nangis. Nangis bahagia. Nah, ini kita cobain. Gua dulu. Ini yang bikin gua seneng sama ini, dalam satu porsinya tuh dia ada ayam gorengnya ini. Ayam goreng tepung gini ya. Makan cuy. Kalau ayam goreng tepung gitu udah enggak pernah salah, men. Jadi di sini tuh yang uniknya,
pecelnya disajiin sama ayam goreng tepung begini lagi. Buat gua di mulut agak nabrak. Karena di bumbu pecel itu kan kalian tahu sendiri kan kacang. Terus ini ada manisnya dikit. Jadi bumbu pecel makan ayam goreng tuh agak nabrak. Tapi masih oke. Nah, bumbu pecel ini lu campur sama ini, angkringan sate ini masih masuk. Ini usus bakar. Ini tuh angkringan yang pakai bumbu kayak bacem gitu, kayak manis-manis bacem gitu. Sekarang ini kita coba sayurnya nih. Pahit nggak ya? Enggak lah, gila lu. Kita cobain. Ini salah satu favorit di sini juga, sayur kates. Lu tahu ini nggak? Enggak. Ya. Sama gue juga lupa. Kayaknya dia singkong sama payak, kata dia campur. Jadi agak ada pahit-pahitnya dikit, tapi sayur enak, enaknya sayur tahu kan? Makan sayur jarang. Pahit-pahit enak. Iya makannya jarang, gue jarang. Kalau bawaan model gini, ini gue kurang demennya dia kalau model gini tuh tebel, adonannya tebel di tengah. Gue tuh demennya yang pipih gitu, jadi kriuk gitu. Tapi kalau orang yang suka adonannya banyak, wah cocok nih bawaannya. Sekarang gue mau cobain ini dulu, angkringannya dia. Sorry men, gue kali ini berteman sama sendok. Gue mau cobain dia. Gue malah gelap. Tahunya dengan potongan kecil gini, dioseng. Kayak ada kerang-kerangnya men. Itu ada kerang. Iya, gue kegigit kerang ya. Tunggu, pisahin dulu yang tahu dong. Tumis nih, kayaknya ditumis. Iya ditumis, enak tumisannya. Tumis tahunya mantap. Ini kerang, makan cuy. Kalau lu nggak doyan bumbu kacang, jangan pesen pecel, nasi putih aja. Enak pakai ini ya. Angkringannya semuanya bacem, mau dibuat manis. Waduh, nih Fabri ini udah ngiler deh tadi. Tuh dadar ditambah gua sama sambelnya. Makan cuy. Mantep telurnya, soalnya dia ada ini. Pakai ini loh, apa? Daun bawangnya ya. Wangi, ditambah sayur terasinya lagi. Sambel terasinya. Gila men, gua udah mau 2 piring men, gila. Sama lu kita mau makan lagi nih. Jam mati juga lu. Jadi jam mati. Kerangnya enak nih, kerang doyan gua kayak sama kerangnya. Aduh. Gua cobain bumbu ini ya. Kuah ini. Warnanya tuh kayak warna-warna susu. Tak coba dulu. Makan cuy. Pahit dari sayur sama segernya santan lu. Ketemu dia sama manis dia. Lo deh, tau lah lo deh ya. Gua deh apa lu deh? Aduh, jatuh lagi. Ada yang mau tuh. Gua. Oke men, gua mau habisin dulu. Anak-anak juga matanya deh tadi. Udah liar. Udah puyeng ngeliatin gua makan. Ada nungguin gua makan semua. Ini kita mau makan bareng-bareng dulu nih. Udah selesai makan men. Udah kenyang. Saatnya kita apa? Bayar. Let's go. Hah? Kagak duit gua aja bayar. Irfan baik banget loh. Baik banget ya, tapi tas gue. Mas. Entek. Udah selesai makan piro. Sudah ke kol. Nasi kalau nasi pecel tuh berapa? Sebentar aku tanya dulu ya. Oh, enggak tahu. Oh, saya yang ini aja dulu, yang ini dulu deh. Siap. Tadi saya makan pakai ayam. Ayam. Nasi ini kerang, tahu. Sayur 3.000. Oke, ini berapa? 3.000-an satenya. Satenya 1 3.000-an. Iya. Tapi saya ini 1. Kecuali hati 5.000, yang lain semua 3.000. Oh, iya tadi gua ada dadar. Oh, ada dadar 1. Wah, aduh hampir. Hampir enak ini. Enggak apa-apa. Iya, mau gorengan 2 gua. Gorengan aduh, gila banyak. Gorengan berapa gorengan? 1. 5.004. 5.004. Berarti 1 2.5. Iya. 1 2.5. Ini 2.200. 5.004. Oh, iya salah. 250. Karena kita bayar pecelnya coy. Mau bayar. Oh. Nasi pecel 1 sama minuman es teh manis 3. Biar aja ini gratis buat. Ah, jangan gratis dong, jangan. Nanti saya dijulitin sama ini netizen. Enggak. Jangan enggak. Itu berapa nasi pecel? 17. Itu 17. Kalau kok enggak pernah masuk. Sini enggak apa-apa. Itu kalau nasi pecel 17. Udah sama ayam-ayam itu ya. Itu satu full tadi itu 17.000. Iya, betul. Nah, sama es teh manis 3 kali. Es teh manisnya 12.000 juga. 12.000. Nanti 29.000. Enggak apa-apa. Nanti saya dijulitin sama ini. Netizen. Soalnya saya sering dikasih gratis diomelin ya.
Bisa aja. Iya, bisa aja. Soalnya jadi enak soalnya. Jadi, banyak kok udah. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan jadi iya makin rame ya, sukses terus ya. Amin. Wow, udah kayak penyanyi nih Karin. Amin. Mudah-mudahan makin banyak yang tahu tempat ini tambah rame ya. Amin. Thank you, Mbak. Yuk. Oke, men, thank you udah nonton episode yang ini. Jangan lupa nonton episode Samarinda yang lainnya, men. Dan jangan lupa datang ke AM Gedebuk cabang Samarinda. Oke, men. Nih buat kalian yang nanya cabang Gedebuk ada di mana aja nih, di. Aduh, ada 14 cabang. Udah ada 14 cabang. Kalian udah pada datang belum? Kalau belum mesti datang ya nyobain. Dam, men, ciao. Oh, men, kenyang banget gue. KB ya. Dua piring masalahnya gue. KB. Kok cabe? KB. Kenyang bego. Iya, yeah, KB. Ak. Gak motor, gak kapal. Gak motor, gak kapal ya. Berisik banget nalpotnya. Gue